Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Salam alat berat. Kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat kita ya. Ketika saya membuat konten level oli hidroliknya Sani ya. Sahabat kita ini melihat gambar di samping ini ya, sahabat semuanya mungkin yang dimaksud. Oke sahabat semuanya, maksud dari gambar ini ya. Jadi jika sahabat semuanya ingin melihat level oli hidrolik ya pada eksavator Sani, jadi sahabat semuanya harus memposisikan unitnya seperti pada gambar ini ya sahabat semuanya. Jadi memposisikan arem, baket, dan boom seperti di gambar itu ya sahabat semuanya. Jadi semua merek eksavator ini berbeda ya cara melakukan level oli hidrolik ya. Namun yang sesuai gambar ini ya, ada juga yang Komatsu ya, sama Kobelco. Untuk Caterpillar beda ya, dan Hitachi ya sahabat semuanya. Jadi jika terjadi pecah hose setelah diganti hose yang baru ya sahabat semuanya, itu dilevelkan dulu ya, karena olinya hidrolik terbuang. Jadi sahabat semuanya bisa tahu kira-kira ditambah berapa liter ya setelah dilevelkan. Dan buat eksavator yang belum dioperasikan ya sahabat semuanya, setelah engine dihidupkan ya, ini digerak-gerakkan dulu ya sahabat semuanya, seperti arem, baket, boom ya semuanya, sebelum dilakukan level oli hidrolik ya. Tujuannya agar semua root silinder ini ya terisi oleh oli hidrolik ya sahabat semuanya. Setelah digerak-gerakkan ya, dikombinasikan, baru diposisikan seperti di gambar tersebut ya sahabat semuanya. Tergantung eksavator merek apa yang akan kita levelkan olinya ya, oli hidrolik ya sahabat semuanya. Jadi oli hidrolik ini melumasi main pump dan silinder, semua silinder root ya sahabat semuanya. Jadi jika kehabisan oli hidrolik, maka fatal sekali ya, eksavator tersebut bisa rusak ya sahabat semuanya. Oke sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.